Saya Amira binti Muhammad Nafiah dan saya akan menerangkan tentang usul sama. Usul sama adalah tujuan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan aktiviti ekonomi yang tertakluk kepada kawalan secara bersama. Menurut MFRS 11 menyatakan bahawa persetujuan usul sama terbahagi kepada dua, iaitu operasi yang dikawal bersama dan perusahaan yang dikawal bersama. Bagi operasi kawalan bersama, dua atau lebih pihak yang mengawal bersama sesuatu perniagaan dan mempunyai hak ke atas aset atau obligasi diawali bagi syarikat tersebut. Manakala perusahaan kawalan bersama pula, pihak tersebut mempunyai kawalan ke atas aset bersih perniagaan. Berdasarkan MMRS 128, syarikat perlu mengiktiraf kepentingan dalam usul sama sebagai peraturan dan akan diakaunkan menggunakan kaedah equity. Lihat contoh dalam syarikat Genting Berhad. Syarikat Genting Berhad telah menjalankan usul sama dengan beberapa syarikat lain yang berkaitan dengan elektrik, teknikal, air dan hotel, contohnya RW Service, RW Treatment dan sebagainya. Genting Berhad menjalankan usul sama dan ini adalah sebahagian daripada laporan kewangan syarikat tersebut. MFRS 107 paragraf 18, ia menyatakan bahawa setiap entiti perlu melaporkan aliran tunainya dari aktiviti operasian dengan menggunakan salah satu dari kaedah yang dinyatakan oleh MFRS, iaitu yang pertama adalah kaedah langsung yang mana menunjukkan penerimaan dan pembayaran tunai secara kasar. Dan yang kedua adalah kaedah secara tidak langsung. Kaedah ini merupakan daripada tarasan daripada untung dan rugi, kesan daripada segala transaksi yang bukan kewangan. Bukan kewangan di sini bermaksud contohnya transaksi secara akuan, iaitu receivable ataupun paper. Okey, dan berdasarkan paragraf 19 pula, ia menyatakan sesebuah entiti ini digalakkan untuk menggunakan kaedah langsung. Kenapa? Kenapa perlu guna kaedah langsung? Kerana MFRS menyatakan bahawa kaedah langsung lebih memberi maklumat berguna dalam meramal aliran tunai pada masa depan. Dan ramalan ini tidak dapat dinyatakan dalam kaedah secara langsung. Okey, maklumat berkenaan dengan penerimaan dan pembayaran tunai kasar ini boleh didapati dari iaitu pertama daripada rekod akaun, yang kedua daripada pelarasan jualan dan kos barang dijual. Daripada pelarasan ini, penerimaan atau pembayaran tunai boleh dilihat dari perubahan inventory dan belum terima serta belum bayar. Yang keduanya daripada item bukan tunai dan yang ketiga adalah lain-lain. Okey, menurut paragraf 20, iaitu ini menekankan terhadap kaedah tidak langsung, yang mana kaedah tidak langsung ini melibatkan pelarasan dalam untung dan rugi. Sama seperti kaedah langsung, iaitu perubahan inventory, belum bayar dan belum terima. Yang keduanya adalah daripada item bukan tunai dari segi kaedah indirect, contoh-contohnya adalah susuk nilai dan peruntukan, dan yang ketiganya adalah item lain-lain. Okey, so kita akan tengok sama ada syarikat genting ini menggunakan kaedah yang mana. Okey, kalau kita tengok kat sini, syarikat genting dia menggunakan kaedah langsung. Kenapa? Dia mengambil kira aktiviti di dalam operasi dia, iaitu yang pertama, komponen yang pertama adalah aliran tunai dari aktiviti operasi, dan ini adalah senarai aktiviti yang dilakukan dan dia punya cash flow. Okay, yang keduanya adalah aktiviti pelaburan merupakan salah satu komponen dalam cash flow. Okay, ini adalah senarai aktiviti pelaburan bagi syarikat genting. Okey, dan yang ketiganya adalah aliran tunai dari aktiviti pembiayaan. Ini adalah senarai aktiviti pembiayaan. Dan apabila kita totalkan semua ini, kita akan
tukaran atau wang hasil. Okey, tukaran atau wang hasil ini berlaku bila syarikat tu ataupun dalam hal ini jentik dia menjalankan perniagaan di luar negara. So dia ada dua, satu mata wang fungsian, satunya mata wang hasil. Mata wang hasil ni mata wang transaksi berlaku lah dekat luar negara tu, euro, lepas tu mungkin pound, mungkin dan sebagainya. Mata wang fungsian ni adalah mata wang pelaburan. Okey, menurut para 28, perbezaan tukaran mata wang hasil ialah dari segi penjelasan harta kewangan dan dari segi terjemahan harta kewangan. Seterusnya, perbezaan ini perlu dikira dalam untung rugi. Kalau kita tengok para 32 pun menyatakan sedemikian. Okay, kalau kita tengok ini OCI, other comprehensive income. So ini adalah genting yang sudah 2005. Kalau kita tengok dekat bawah ni dia ada satu ni iaitu net foreign currency exchange difference. So dekat sini dia positif. So maksudnya dia untung ada dalam wang hasil. Kalau kita tahu 2014 pun sama juga. Bezaan dia pun ada 3 juta. Itu sebesar sedikit mengenai wang hasil lah. Maksudnya